Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bosku dengan saya Raka. Nah, di video kita kali ini kita akan nge-review untuk unit lugong dengan tipe LG 940. Nah, di mana lugong LG 940 ini edisi spesial. Kenapa spesial? Karena bucketnya bucket pertanian. Nah, kalau untuk lugong yang tipe biasa, yang lugong LG 940 itu bucketnya 1,2. Nah, sedangkan ini edisi spesial, yaitu bucketnya 1,8 kubik. Oke, seperti apa review kita kali ini? Kita akan review bareng-bareng. Oke bosku, seperti ini tampilan dari bucket lugong LG 940 edisi spesial bucket pertanian. Nah, di mana ini bucketnya itu ada di 1,8 kubik. Nah, kalau untuk lugong yang tipe biasa, itu dia didesain untuk pertambangan. Nah, kalau ini didesain untuk pertanian, di mana untuk volume muatnya seperti muat sawit, muat singkong, dan bahan-bahan pertanian lainnya itu dia lebih banyak karena ini bucketnya 1,8 kubik. Oke, lanjut di sini. Nah, untuk lugong LG 940 ini memiliki tinggi maksimal yaitu 4,6 meter ya. Tinggi maksimalnya itu ada di 4,6 meter dan juga untuk dumping headnya pada saat dia ngebuang ke muatan itu ada di 3,8 meter. Nah, untuk lugong LG 940 ini memiliki engine drain dari Hyundai. Nah, seperti apa review kita kali ini? Nah, kita akan langsung review untuk test drive-nya. Nah, di mana unit lugong LG 940 ini sudah menggunakan joystick. Nah, joystick itu berfungsi untuk mempermudahkan operator pada saat melakukan loading unloading. Oke, bosku, lanjut aja kita test drive-nya. Oke, seperti itu aja review singkat saya untuk lugong dengan tipe LG 940. Nah, untuk para bosku dimanapun kalian berada, jika ingin membeli wheel loader dengan tipe lugong LG 940 biasa ataupun edisi spesial bucket pertanian, silakan hubungi
nomor WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi. Dan itu ada link WhatsApp bisnis saya, dan nanti bosku tinggal klik aja akan langsung mengarah ke WhatsApp saya. Dan nanti akan saya balas pesannya bosku mengenai permintaan untuk unit Lugong LG 940. Oke bosku, terima kasih sudah menyaksikan.